Kepolisian Satlantas Polresta Bandung dan Patroli Jalan Raya Polda Jawa Barat ngalakonan penyekatan kendaraan di gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dina emprona petugas kapaksa ngageuing sawatara warga sangkan muterkeun kendaraanana anu katohian boga karep mudik ka sajumlahing kota tur kabupaten di Jawa Barat Kidul. Petugas gabungan kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung serta patroli Jalan Raya Polda Jawa Barat ngalakonan penyekatan kendaraan anu boga karep kaluar ngaliwatan gerbang Tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Petugas dari anaker ngerenken saban kendaraan serta mariksa surat jalan, tujuan serta keperluan eta warga anu narumpak mobil. Juro 2 jam kegiatan penyekatan di Paju, petugas nangenan 25 unit kendaraan anu boga karep mudik ka sababara kota tur kabupaten di Jawa Barat Kidul, kawas Garut, Tasik, Banjar tur Ciamis. Petugas ge kapaksa ngageuing supir eta mobil sangkan muterkeun kendaraanana sagancangna balik deui ka tempat asalna. Eta ketak petugas teh kungsi dipondah ku sawatara supir anu wegah muterkeun kendaraanana ka daerah asalna. Tapi satu tas dipedarkeun ngeunaan dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Bandung Raya, sajumlahing supir anu kungsi nolak antuk nak muterkeun kendaraanana. Kasat Lantas Polresta Bandung AKP Hasbi Rista mangebrehkeun tisaprak prak-prakan PSBB jeung operasi ketupat lodaya di Paju Pajumah anu anyar kaliwat, meh saban poena pihakna ngageuing supir keur muterkeun kendaraanana ngahontal 160 tepi ka 200 kasus. Dan banyak terlihat juga KTP-KTP di luar dari kawasan Bandung. Tentunya ini kita lakukan adalah sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat tentunya apabila ingin berpergian, tentunya lengkapilah dengan surat jalan. Surat jalan itu dari RT maupun dari perusahaannya. Kemudian terkait sendiri kita juga mohon untuk tidak melaksanakan kegiatan mudik, karena kegiatan ini juga tentunya akan membahayakan di kampung yang akan didatangi. Lianti muterkeun kendaraan pribadi anu boga karep pikeun mudik, petugas ge kapaksa nurunkeun panumpang angkutan umum anu muruk ka mangpirang kota turta kabupaten di Kiduleun Jawa Barat. Dina raraga megatkeun mata rantai pandemi COVID-19, petugas kepolisian meredih masyarakat sangkan tuhu kana pamerdih pamarentah, nyaeta henteu mudik ka lembur dina taun ieu, utamana warga nu asalna ti zona merah lantaran diirong bakal jadi mamala keur kula warga di lembur anu bisa wae katepaan virus COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.